Ya, sebagai wujud kontribusi terhadap masyarakat, Homecare 24 mengadakan rapid test gratis bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Salah satu titik rapid test yang diselenggarakan di Balai Prajurit Ardi Yaloka Halim Perdana Kusuma. Untuk membantu pemerintah memerangi pandemi COVID-19, Homecare 24 mengadakan rapid test gratis di 5 titik di Jakarta. Balai Prajurit Ardi Yaloka Halim Perdana Kusuma menjadi salah satu titik pengadaan rapid test. Untuk meminimalisir antrian saat rapid test, Homecare 24 menyediakan layanan drive-thru test bagi masyarakat yang menggunakan mobil. Area khusus pejalan kaki pun disediakan terpisah dengan tetap memperhatikan anjuran physical distancing. Ini adalah titik kita kelima di Lanut Halim. Kita mengucapkan terima kasih buat Lanut Halim yang sudah menyediakan space-nya untuk dilakukannya rapid test gratis untuk di daerah Jakarta Timur. Tentunya karena kami bekerja sama dengan Kemenkes dan Dinas Kesehatan setempat, jadi Dinas Kesehatan akan bantu kita untuk memfollow up siapa yang positif, jadi mereka segera melakukan tes swab untuk ke rumahnya. Dalam proses rapid test, protokol kesehatan dijalankan oleh para petugas medis dengan menggunakan APD lengkap serta mengganti sarung tangan secara rutin. Rapid test Homecare 24 tidak dipungut biaya. Masyarakat hanya perlu mendaftar melalui aplikasi Homecare 24. Keteraturan dan kecepatan merupakan hal yang dikedepankan oleh Homecare 24 selama pelaksanaan rapid test, sehingga hanya butuh waktu kurang dari 5 menit dalam pengambilan sampel per orangnya. Sangat rapi sekali karena terutama dibantu dengan aparat dari TNI, jadi lebih rapi ya, lebih lancar juga. Bagi saya sangat membantu ya, karena untuk memastikan bahwa saya ini terpapar COVID-19 atau tidak. Gitu. Bagi masyarakat yang awam kan kadang bingung kita harus kemana ini rapid test gitu, nggak ngerti. Dan kalau yang di luar sana kan harus kita harus bayar segala macam, kalau di sini tidak sama sekali. Jadi begitu kita mengunduh aplikasi Homecare, kita mengisi data, kemudian langsung muncul barcode dan tanggal, jam, waktunya kita kapan untuk tes, rapid test, tinggal datang saja. Diselenggarakan sejak 22 April lalu, Homecare 24 telah menjangkau lebih dari 6.000 warga. Kedepannya, Homecare 24 berencana akan membuka 9 titik baru pengadaan rapid test di Jabodetabek dengan 1.000 alat rapid test. Dari Jakarta, Rina Anggraini, iNews melaporkan.